Saya meyakini bahwa di belakang ini, momentum ini tuh masih ada ruang yang panjang dan menjadi kesempatan yang cukup untuk Putri persiapan ke babak berikutnya. Jadi tidak ada kata untuk apa berhenti, ya. Tidak ada kata untuk berhenti karena ini bukan titik final. Semangat Kak Putri Aryani. Sahabat Kompas TV, sekarang saya berada di SMM Yogyakarta atau Sekolah Menengah Musik Yogyakarta, tempat di mana Putri Aryani, peserta dari America's Got Talent bersekolah. Kira-kira gimana ya Putri ketika di sekolah? Terus gimana tanggapan guru, kepala sekolah, teman-teman sekolah dari Putri Aryani tentang prestasinya dia di America's Got Talent? Yuk kita jalan-jalan bareng yuk. Sejak berdiri itu memang fokus di musik klasik, ya, musik klasik. Dengan salah satu produknya adalah orkestra. Itu produknya. Dan itu kami rawat sampai sekarang, menjaga musik klasik sebagai basic. Basic itu pondasi, bukan diartikan sebagai turut melestarikan budayanya barat, itu tidak. Tapi skillnya, keterampilannya, itu sebuah pondasi. Jadi, anak-anak kami itu skillnya itu skill dasarnya klasik, Mas. Yang dipelajari di sekolah. Nah, untuk di luar itu termasuk jendelanya, pintunya, ventilasinya monggo gitu. Jadi pondasinya itu klasik. Klasik itu tidak terlihat pondasi itu. Tapi untuk kurikulum itu juga memang klasik, musik klasik. Semua belajar klasik. Gitar, biola. Iya. Basicnya baca not balok ya. Ada gak sih doa atau semangat buat Putri ketika di sana gitu? Ya. Saya selalu mengharapkan setinggi-tingginya impian, setinggi-tingginya mimpi, tetap kejar, ambisius, tetap kejar apa yang mau diinginkan. Apalagi berurusan dengan prestasi, yaitu kami teman-teman juga mendukung. Putri ini jelas-jelas tidak mau dipandang Nun Sewu disabilitas sehingga dia dibedakan, terus cara menilai jurinya juga dikhususkan juga tidak. Dia tidak mau itu. Mengapa? Karena Putri itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bisa menangkap ini ya? Dia sudah selesai dengan hambatan dirinya sendiri. Jadi seperti mengutip apa yang menjadi filosofi dia, oke, nggak masalah, saya tidak bisa melihat dunia, nggak masalah. Tapi saya ingin dunia tuh melihat saya. Aku pengen tahu gimana caranya Putri ketika belajar. Kan kalau kalian kan bacanya baca not. Kalau Putri tuh gimana? Kalau dari aku, yang aku dengar dari murid-murid itu, dia hearing. Jadi kalau misalnya ada orkes atau apa, dia tuh menghafal not yang dia bakal mainin. Cuma aku nggak ngerti teknisnya gimana. Itu dikirim ini sama guru orkestra, audio dari HP, terus dia latihan. Waktu main, apa namanya? Kedaktaran, itu gimana? Sepengetahuan kamu? Bisa ngikut. Tanpa melihat kedaktaran, dia bisa? Bisa. Dan nggak miss ya? Enggak. Dia tahu kapan dia masuk, kapan dia berhenti. Sahabat Kompas TV, sekarang saya bersama dengan adik kelas dari Putri Aryani, betul ya? Ya. Ini dari kelas 10. Ini apa sih yang mau disampaikan buat Kak Putri Aryani di America's Got Talent sana apa?
semangat terus buat Kak Putri, dan pokoknya selalu semangat lah intinya. Terus yang lain mau kasih ucapan apa bareng-bareng? Semoga bisa raih juara. Ya. Sahabat Kompas TV, saya sudah seharian muter di sekolahnya Putri Aryani, peserta America's Got Talent dari Indonesia. Kira-kira gimana ya hasil dari perjuangan Putri Aryani di Amerika? Kita tunggu aja hasilnya sambil berdoa. Semoga menang ya. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.